Ingat pesan ibu, gunakan masker dimanapun Anda berada, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Krisanti bersama Anda tentunya setiap hari Kamis pukul 7 hingga pukul 8 malam tentunya dalam program kami Jabar Terkini. Dan khusus malam hari ini temanya berbeda dari minggu lalu, kami akan mengangkat mengenai polemik Omnibus Law. Omnibus Law bikin galau tentunya semua pihak menyatakan kontra dan tidak sedikit pula beberapa pihak yang menyatakan pro terhadap Omnibus Law yang baru disahkan tanggal 5 Oktober 2020 beberapa waktu yang lalu. Dan pemirsa, untuk membahas Omnibus Law yang bikin galau ini, saya menghadirkan 4 narasumber. Di antaranya yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu pengamat politik Unjani. Beliau adalah Dr. Arlan Sida. Assalamualaikum Pak Arlan. Waalaikumsalam Mbak Santi. Sehat? Terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih atas waktunya. Kemudian yang kedua, saya memiliki narasumber Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, Bapak Ahmad Yunus. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Mbak Santi, apa kabar? Baik, sehat selalu, ya. Sehat selalu. Di Sumenep atau di kota mana Pak sekarang? Lagi di Sumenep Mbak Santi. Oke, kondusif ya di sana? Alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah Bapak Sugiharto Gandamiharja. Beliau adalah sebagai pengusaha tekstil tokoh pemuda Tionghoa. Selamat malam Pak Sugiharto. Selamat malam Ibu. Iya. Malam semua. Sudah di rumah ya Pak? Sudah di rumah. Dan satu lagi, sayang sekali pemirsa tidak bisa bergabung bersama kita malam hari ini karena memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau adalah harusnya hadir malam hari ini, Bapak Yudi Cahyadi SP sebagai fraksi PKS DPRD Kota Bandung, salah satu fraksi yang memang menolak adanya Omnibus Law yang ditandatangani tanggal 5 Oktober mendatang. Nah, kalau kita lihat bahwa penandatanganan Omnibus Law di 5 Oktober kemarin terkesan buru-buru ataupun gerak cepat dari pemerintah seperti yang dikejar target. Kita coba tanyakan kepada pengamat politik kita, Dr. Arlan Sida, bagaimana pandangan Pak Arlan berkaitan dengan apakah ini terburu-buru atau memang sudah dijadwalkan? Kalau kita lihat jadwalnya kan 8 Oktober Pak, ini maju 5 hari ke tanggal 5 Oktober, bagaimana Pak? Oke, menarik. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu Pak Sugiharto. Selamat malam Pak Sugiharto. Dan kemudian Pak Ahmad Yunus juga, selamat malam. Malam, Pak. Saya sering banget lihat Pak Ahmad Yunus ya, terkait dengan di Buru BUMN ya, Pak Ahmad Yunus. Jadi tapi saya coba melihat dalam perspektif saya ya, sebagai pengamat politik, ini ada yang menarik sebenarnya ketika misalnya berbicara dalam konteks Omnibus Law yang kemudian terkesan terburu-buru. Ya, memang saya melihat begini, Omnibus Law ini kan ya kalau bisa kita katakan, memang secara pengertian itu dia posisinya adalah banyak undang-undang yang kemudian disatukan ya. Jadi dari awal saya melihat bahwa Omnibus Law ini memang sudah terbentuk. Apa artinya sudah terbentuk bahwa pandangan dari masyarakat terkait penolakan. Jadi sudah lama sebenarnya unsur ini bahwa Omnibus Law itu sudah lama kemudian dibahas di masyarakat terkait entah itu substansinya dan kemudian kemana arahnya. Nah di sini yang kemudian akhirnya menjadi tone-nya menjadi negatif terhadap Omnibus Law. Padahal sebenarnya mungkin saja di dalamnya memang tidak seluruhnya menjadi negatif. Nah, kemudian ketika ketika saya melihat bahwa kalau dalam konteks pembahasan di undang-undang atau kemudian di tingkat pusat di DPR, kalau memang semuanya sudah selesai ya saya pikir ya tinggal kesepakatan. Saya melihatnya ya pada posisi itu tinggal menunggu kesepakatan dari beberapa anggota sidang yang hadir pada saat itu ya kemudian tinggal diketuk palu. Memang terkesan
kalau menurut saya memang seperti terburu-buru. Kenapa terkesan seperti terburu-buru? Karena di situ yang dibahas memang banyak sekali, gitu kan? Yang pertama itu, yang pertama adalah pembahasan memang cukup banyak dan kemudian alot. Nah, tapi kalau memang sudah menunjukkan keputusan yang apa namanya kesepakatan bersama, ya tinggal diketok palu, gitu kan? Persoalannya ketika semuanya sudah sepakat. Tapi kalau kemudian yang di dalam sidang kemarin tanggal 5 Oktober itu belum sepakat dan masih perlu ada perpanjangan waktu dalam pembahasan Omnibus Law, saya pikir ya memang harus ditahan. Kita kan tidak tahu kondisi pada saat itu. Apakah kalau memang dipaksakan berarti sebenarnya di dalam sudah tidak ada apa namanya sudah selesai apa tidak pembahasan sudah selesai ya, tinggal diketok palu. Nah, namun yang terjadi adalah yang jadi yang melihat bahwa ternyata belum final, masih ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang kemudian akhirnya publik menjadi antras, gitu kan? Ya, pertama dengan penolakan, ternyata ada pengurangan halaman, dan kemudian ternyata belum final juga. Ini yang kemudian menjadi antras, menjadi publik menilai bahwa ada apa, gitu kan? Jadi pertanyaannya menjadi lebih besar. Awalnya mereka menolak Omnibus Law karena memang tone-nya negatif, walaupun sebenarnya di dalamnya apakah kemudian itu benar apa yang dikatakan, opini yang digiring oleh masyarakat terkait misalnya ada juga masyarakat yang kemudian tidak paham bahwa Omnibus Law itu adalah tidak kemudian memutus atau menghilangkan undang-undang sebelumnya atau undang-undang tenaga kerja yang masih tetap digunakan. Tapi ada juga yang kemudian masyarakat yang tidak memahami itu, gitu. Nah, kemudian ketika ini persoalannya sudah mulai memuncak dan kemudian ada aksi dan lain sebagainya memang dari awal sangat negatif. Nah, kemudian publik dibingungkan lagi menjadi persoalan yang terkait dengan misalnya jumlah halaman yang akhirnya berkurang, gitu, berkurang. Nah, ini kan menjadi apa pertanyaan, gitu. Walaupun sih sebenarnya kalau saya sebagai orang yang anggaplah ya, saya juga orang yang kemudian melihat ya memang sebelum diserahkan masih bisa disorong ke presiden, masih bisa mungkin ada yang harus diperbaiki terkait penulisan typo dan lain sebagainya, itu masih bisa sebenarnya. Tapi kan kepada untuk di masyarakat ini akan menjadi lain tunnya. Jadi ada apa gitu, persoalan apa lagi, dan pengurangannya juga cukup besar. Sehingga saya katakan di awal pertanyaan dari Mbak Santi tadi mengatakan bahwa terkesan terburu-buru, saya katakan iya, terkesan terburu-buru. Tapi apakah kemudian biasa dalam dalam konteks parlemen kita? Ya, itu memang biasa. Kadang memang terjadi seperti itu, gitu. Kalau sudah selesai pembahasan, tidak ada lagi ya, tinggal dikasih kepada pimpinan sidang, apakah akan dilanjut atau tidak ya. Pada saat itu mungkin pimpinan sidang juga memutuskan untuk pada saat itu juga kita sahkan ya. Bisa terjadi ya? Itu menurut saya. Oke, dan kalau kita lihat ini terkesan terburu-buru dan menyangkut halaman yang kabarnya dari ribuan, 1000 lebih kalau tidak salah, harap dikoreksi kalau saya keliru, ini langsung berkurang menjadi 900 halaman. Dan ternyata ada beberapa poin-poin yang memang dilempar kepada masyarakat yang ternyata ini membuat pro dan juga kontra. Terbukti selama 3 hari berturut-turut ke belakang, kita lihat ada aksi penolakan keras terhadap Undang-Undang Omnibus Law, dan juga kabarnya sampai dengan besok pun akan terjadi gelombang yang cukup besar lagi untuk menolak Omnibus Law, khususnya dari bagian tata tenaga kerja. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini kita akan coba tanyakan kepada Pak Sugiharto nih, selaku pemilik industri, bisa dibilangkan dikatakan demikian ya Pak Sugiharto ya, seberapa positifnya isi dari Omnibus Law untuk bab ketenaga kerjaan bagi para pengusaha khususnya? Kalau saya sendiri ya Bu ya, kalau udah saya kan mengatur perusahaan saya itu, ini sedikit cerita ya. Silahkan. Dari tahu perusahaan saya itu dari 1978 sampai sekarang, itu saya memegang perusahaan itu dari zamannya Ibu Mega, Pak SBY 2 kali, Pak Jokowi. Sebenarnya untuk tenaga kerja itu di kita itu baik, nggak ada masalah. Dengan buruh pun saya bisa bilang rekan kerja saya itu nggak ada masalah sama sekali itu. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan sebenarnya soal Omnibus Law ini, ini kan terkesannya tuh ini lebih memihak, mohon maaf ya jika saya salah, ini memihak
pihak investor asing untuk masuk di sini, banyak izin nih. Iya kan, banyak izin yang dimudahkan seperti tenaga kerja, lingkungan hidup gitu kan. Nah, sedangkan saya sendiri ada sedikit pertanyaan tuh, sebenarnya kan izin lingkungan hidup kan itu kan tergantung di daerah kan, seperti kalau di Bang Sunda tuh ada cerita tuh apa apa yang di mana bumi dipijak, di mana situ langit dijawab, iya. Akan banyak sekali apa ya aturan-aturan kita yang di daerah itu. Nah, sedangkan saya dari dulu aturan semua lingkungan sudah saya susun dengan baik. Mendadak ini izin AMDAL, izin UML, UKL semua dipermudah. Oke. Ini kalau bisa diceritakan kan kita ini kan pengusaha, ya pengusaha lokal gitu ya. Banyak kalau di sebuah kita cerita ini sebuah rumah. Saya mungkin kakak saya yang mengelola, saya sebagai di rumah itu ya sebagai anggota. Nah, kakak saya ngomong, lah kamu harus sewa kamar di tempat kita atau dengan aturan-aturan tertentu. Mendadak setelah berjalan sekian tahun, nah datang investor yang kita sebutnya anak kosan baru. Tapi dengan semua izin dan aturan-aturan yang dipermudah, ya. Nah, sekarang diceritakannya bahwa kita, wah kamu juga akan dipermudah loh. Kalau dilihat dari rekam kerja saya yang sudah tahunan itu dengan izin yang semua dikomplitkan, dan ini yang baru masuk semua dipermudah, rasanya nggak adil ya. Itu yang saya rasakan sekarang sih. Jadi banyak kalau kata saya sendiri keberpihak ada, ya katanya sih ya pengusaha lokal juga kan bisa ikut aturan AMDAL yang baru. Lah kan saya udah ada izin-izin yang lama yang udah saya bikin. Kemana kan dong? Kok sama sekali gak ada penghargaan sama sekali? Nah, ini yang baru datang kok dipermudah. Oke. Fakta terbaru yang kita dapatkan ternyata dari pengusaha lokal pun menghadapi permasalahan yang sama ya, kegalauan ya Pak Sugiharto. Barangkali ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata bukan hanya para pekerja saja, tapi pemilik industri lokal pun mengalami kegalauan yang sama dengan para pekerja. Dan apakah Serikat Pekerja BUMN pun mengalami kegalauan yang sama? Karena kalau kita berkaca bahwa pegawai BUMN, pekerja BUMN pastinya sudah terfasilitasi dengan baik dari pemerintah. Saya akan membahasnya dengan Pak Ahmad Yunus sesaat lagi setelah jeda di Jabar Terkini. Omnibus Law menimbulkan banyak polemik, terbukti beberapa waktu yang lalu ini Serikat Pekerja, kemudian perguruan tinggi, aksi-aksi dari para mahasiswa, LSM pun ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Nah, bagaimana pendapat dari Serikat Pekerja BUMN yang dalam hal ini kita punya narasumber Pak Ahmad Yunus? Bagaimana kondisi teman-teman di BUMN berkaitan dengan Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja ditandatangani Pak Ahmad Yunus, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Santi. Iya. Yang pertama, saya berpendapat bahwa ditandatangani Undang-Undang Omnibus Law ini mengkonfirmasi bahwa demokrasi kita ini dibangun dari, oleh, dan untuk kapitalisme. Artinya, kalau kita kritisi, ada dua hal. Yang pertama, secara material maupun secara formil. Materi undang-undang dan proses pembentukannya banyak kelemahan, sehingga kita bisa kritisi dari dua hal itu. Prosesnya yang begitu cepat, seolah-olah terlihat sekali ada yang ada udang di balik batu, ada yang bersponsor itu, sehingga membuat proses itu menjadi cepat. KUH seperti yang lain, misalnya kalau kita lihat KUH, rancangan KUH pidana kita yang sudah sejak zaman Belanda itu mulai dari Presiden Soeharto sampai dengan hari ini belum ada perkembangan yang signifikan. Padahal itu lebih dibutuhkan, artinya kepastian hukum kita dalam hal pidana itu sejak zaman Belanda, Mbak Santi. Banyak yang sudah tidak relevan. Tapi ternyata Omnibus Law ini berjalan sangat cepat daripada KUH pidana, KUH perdata, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari Omnibus Law itu sendiri, sebenarnya adalah instrumen hukum yang tidak biasa di negara seperti Indonesia yang menganut sistem hukum civil law. Karena Omnibus Law ya Pak ya? Ya, ini Eropa kontinental. Jadi Indonesia itu menganut sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Sementara Omnibus Law ini biasanya di negara-negara dengan sistem hukum canon law seperti Amerika. Sehingga hal ini hal yang aneh dan ini berjalan cukup cepat. Oleh karena itu kita wajar untuk mempertanyakan ini. Nah,
seperti Pak Sugiharto tadi sampaikan bahwa Omnibus Law ini tidak hanya menjadi ancaman bagi pengusaha lokal, tapi juga bagi BUMN. Okay. Ada alasan ideologis kenapa harus ada BUMN di Indonesia, yaitu sebagai buffer perekonomian nasional, sebagai instrumen dari ekonomi kerakyatan yang berjuang untuk kesejahteraan kolektif. Nah, kalau tadi orang-orang berpikir seperti Mbak Santi misalnya, kejayaan BUMN itu bukan persoalan kesejahteraan karyawan, Mbak Santi. Apa saja? Jadi kalau kita melihat BUMN sudah enak fasilitas, bukan itu. Tapi kejayaan BUMN ini menyangkut kesejahteraan kolektif seluruh rakyat Indonesia. BUMN menjadi pendapatan negara, dan itu diambil melalui dividen, itu bisa membiayai semuanya. Oleh karena itu, kalau BUMN kita jaya, kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, daripada menyiapkan perangkat atau instrumen hukum omnibus law ini yang memberikan karpet merah bagi investasi, bagi datangnya investasi investasi. Nah, kami dari Konfederasi Serikat Pekerja BUMN sebenarnya memang pernah dilibatkan dalam proses tersebut. Pernah? Beberapa kali, Pak? Dilibatkan. Kalau seingat kami hampir 3-4 kali. 3-4 kali. Mulai dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan sampai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Itu jadi proses. Dan itu terlihat sekali, pelibatan kami itu hanya sekedar formalitas. Sekarang betul, mereka pemerintah berbicara buruh sudah dilibatkan katanya, tapi kami paham bahwa usulan kami itu tidak terlalu signifikan diakomodir. Banyak hal, jadi ada beberapa catatan. Yang pertama, tenaga kerja asing diatur secara detail dalam undang-undang ini. Ini artinya apa? Perangkat ini menyiapkan adanya, kalau kami melihat secara pribadi, menyiapkan seolah-olah menyiapkan untuk tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu itu sudah tidak lagi memiliki jangka waktu seperti dulu. Kalau dulu perjanjian kerja waktu tertentu itu dibatasi sampai 3 tahun. Untuk menciptakan jaminan pekerjaan kita, job security dan kepastian hukum. Tapi hari ini tidak. Langsung tergantung perjanjian kerjanya, sehingga liberal sekali. Kemudian untuk perusahaan outsourcing misalnya, ini mereka buka ada PKWT, ada PKWTT, sehingga ini berlawanan dengan perjuangan buruh selama ini untuk menghapuskan outsourcing. Nah, dan ini sangat membingungkan, dan kenaikan upah minimum terdiri dari variabel yang sangat umum, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal kalau dulu kita mengenal ada komponen layak hidup, ada indikator mikro, ada indikator makro, dan banyak lagi catatan yang lainnya, termasuk bagaimana mengambil alih kewenangan-kewenangan daerah yang selama ini daerah itu ke pusat. Betul. Ini bertentangan, berlawanan dengan semangat desentralisasi yang di awal reformasi ini digaungkan. Jadi seolah-olah kembali di seperti dulu Orde Baru, semua ditangani oleh pusat dengan alasan untuk menciptakan kondusivitas iklim investasi, itu satu. Oke, menciptakan iklim investasi tujuan di awal pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan terbukti setelah ketok palu 5 Oktober kemarin ada 100 lebih investor asing yang mengantre. Apakah ini hadiah bagi 1 tahun kepemimpinan Jokowi, Dr. Arlan? Oke, tadi apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Yunus ya, menarik ya, menurut saya melihat bahwa ternyata di dalam Konfederasi Pekerja BUMN juga ternyata masih ada persoalan-persoalan yang belum selesai. Artinya ya jelas lah, teman-teman pekerja sangat mendalami Undang-Undang Omnibus Law tersebut ya, Pak Ahmad Yunus ya. Kita memang perlu apresiasi, tapi kan dari awal kita kalau saya melihat dalam konteks tahapan kebijakan, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana komunikasi pemerintah terkait dengan Omnibus Law ini nyampe kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi misinformasi atau terjadi kesalahan penafsiran dalam Omnibus Law. Ya, misalnya tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad Yunus, di beberapa poin itu memang sekali dijelaskan ya, Pak Ahmad Yunus, koreksi kalau saya salah, di beberapa poin itu memang itu menjadi apa sesuatu yang terus didorong oleh buruh. Tapi di posisi lain misalnya pemerintah mengklarifikasi itu gitu. Ini kan yang akhirnya menjadi disinformasi sebenarnya. Karena kita belum tahu sebenarnya bab finalnya itu seperti apa. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Mas Ahmad Yunus ya. Jadi sehingga
ini kita terombang-ambing dikatakan misalnya pada posisi yang sebenarnya saya logis betul yang apa dikatakan oleh Pak Ahmad Yunus ketika pasca reformasi pasca Orde Baru runtuh kemudian kita masuk pada rezim reformasi semua dengan semangat desentralisasi yang kuat dengan apa namanya perubahan undang-undang desentralisasi yang sudah beberapa otonomi daerah sudah beberapa kali sebenarnya ini kan penguat semangat daerah untuk melakukan kreativitas kemudian ketika ada posisi itu maka seolah-olah ditarik ke pusat gitu kan ya Pak Ahmad Yunus tadi tapi teman-teman di pemerintah juga mengklaim itu mengklarifikasi itu bahwa tetap dia akan dikembalikan kepada daerah-daerah masih punya power gitu. Nah di sini kemudian tidak terjadi titik temu sehingga masyarakat yang kemudian awam juga mengkonstruksi apa-apa yang dikatakan oleh dari teman-teman pekerja bahkan dari masyarakat. Nah ini yang akhirnya menjadi ketidakpahaman dan ini yang perlu diluruskan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi informasi kepada masyarakat gitu. Itu yang pertama. Berarti artinya apa? Artinya ada komunikasi yang tidak berjalan di level pemerintah kepada masyarakat. Itu pertama. Yang kedua adalah persoalan kemudian yang tadi katakan oleh Mbak Santi ketika sudah ketok palu, kemudian sudah mengantri banyak investor atau kemudian investasi asing. Kalau kita lihat memang ya sudah memang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Yunus, jangan-jangan ini adalah jalan baru untuk investasi asing karena kalau kita lihat juga sudah sesuai dengan visi Pak Jokowi gitu ya di awal bahwa kita akan terus menggenjot investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, apakah ini menjadi tone yang negatif atau positif ketika investasi masuk ke Indonesia? Nah, ini yang kemudian saya melihat sama saya teruslah dulu. Kemudian jika investasi asing tadi yang dikatakan oleh Pak Sugianto, mereka dengan mudah masuk dan kemudian pada level yang istilahnya dipudahkan dalam seluruh persoalan, tapi usaha-usaha yang telah dibangun sejak lama yang tadi dikatakan oleh Pak Sugiharto menjadi terus kita harus memulai lagi atau kemudian justru malah memperhambat. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan. Saya pikir semua memiliki porsi yang sama dalam pandangan itu. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah hadiah buat investasi asing, tapi ini bagian sesuatu yang logis ketika undang-undang ini memang kemudian disahkan. Tapi saya juga belum mengkonfirmasi apakah betul ada seratusan investor asing sedang mengantri masuk ke Indonesia. Saya belum mengkonfirmasi itu gitu. Tapi bagi saya kalaupun itu terjadi ya itu memang dari sebuah kebijakan dan kemudian kita harus menelaah itu terutama adalah pemerintah jangan sampai kemudian investor asing ini masuk justru meredupkan investor pengusaha-pengusaha yang sudah running sejak awal atau kemudian justru malah menenggelamkan pengusaha. Ya saya pikir ya kalau saya percaya bahwa walaupun saya juga agak sedikit alergi juga ketika memang semua kebijakan itu tidak akan pernah memuaskan semua banyak orang ya. Tapi tidak kalau secara itu memang seperti itu. Tapi kalau secara pribadi saya, ya kebijakan itu bukan persoalan menyenangkan, tapi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapat perhatian dari masyarakat. Ya pada saat ini ya kita harus bersyukur kepada masyarakat yang masih mengkritisi, masih aware dengan kebijakan-kebijakan, artinya ada pola di sana kehidupan bernegara. Namun kalau kemudian masyarakatnya sudah tidak lagi aware dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah atau kemudian tadi seperti yang Omnibus Law ini, maka kan sebenarnya ada bermasalah gitu ya. Kembali lagi kepada pertanyaannya Mbak Santi yang tadi saya katakan bahwa ini bukan persoalan kemudian hadiah atau bukan hadiah tapi ini adalah konsekuensi logis ketika memang pemerintah punya agenda dan kemudian agenda yang di sini adalah tentang pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kemudian juga pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana dampak setelah itu. Itu sih yang saya dampak setelah itu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia termasuk pengusaha yang ada di Indonesia, Pak Sugiharto salah satunya. Ternyata yang harus memiliki daya saing dan berkompetisi bukan hanya para pekerjanya, Pak Sugiharto selaku pengusahanya juga harus berkompetisi karena pemilik modal pengusaha asing akan masuk Indonesia, betul ya Pak?
Ya, tapi artinya gini kan, ketika misalnya pengusaha apa investor asing ini kan artinya dia berkompetisi, tapi kalau Pak Sugiharto, saya berangkat dari Pak Sugiharto, selama itu kemudian sehat ya fine-fine aja, tapi kemudian kalau dia berpihak kepada asing kan kemudian memutus atau mematikan usaha-usaha yang tadi dikatakan oleh Pak Sugiharto, ini kan persoalan besar sebenarnya. Ya, kalau kemudian fair asing bareng-bareng itu oke, nggak masalah gitu kan. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah kemudian isi dari apa yang ada di Omnibus Law ini kan kita belum clear seluruhnya gitu. Apa tujuannya, kemana, kemudian jangan-jangan nanti Pak Sugiharto esok lusa gitu ternyata di ada investor asing, kemudian dia lebih di apa istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, tadi yang katakan Pak Sugiharto lebih dipermudah, ternyata Pak Sugiharto malah ekonominya, running ekonominya malah jadi lambat karena investor asing ini. Nah, ini yang kemudian perlu dicari win-win solution gitu. Okay. Kalau menurut saya win-win solution dari beragam pihak termasuk dari para pengusaha. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Pak Sugiharto berkaitan dengan apakah memang benar ongkos untuk pembiayaan para tenaga kerja yang ada di Indonesia ini lebih mahal dari negara ASEAN yang lainnya, contohnya saja Malaysia dan Vietnam, dalam hal pesangon dan juga upah mereka. Kami akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami dalam program Jabar Terkini. Pemirsa, gerak cepat dari penandatanganan ataupun pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tentunya mengundang banyak polemik. Di antaranya adalah pesangon, pembayaran pesangon bagi para pekerja. Data yang saya peroleh adalah pembayaran pesangon ini 32 kali, pemirsa, menjadi 15 kali saja. Terbagi menjadi dua jenis pesangon, di antaranya adalah 19 kali gaji dan sisanya ini akan dibayarkan oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dan menurut beberapa sumber berkaitan dengan pengurangan jumlah pesangon tersebut dikarenakan bahwa upah ataupun pesangon dari pekerja di Indonesia ini lebih mahal dari para tenaga kerja yang ada di Malaysia dan Vietnam dalam anggota negara ASEAN. Nah, kita coba lihat bagaimana potret pengupahan yang ada di Indonesia melalui Pak Sugiharto Ganda Miharja selaku pengusaha tekstil tokoh pemuda Tionghoa. Pak Sugiharto, bagaimana sih potret teman-teman di sektor industri tekstil? Benarkah statement tersebut bahwa upah mereka ini lebih mahal daripada mereka yang bekerja di negara Malaysia dan juga Vietnam? Sebenarnya saya paling tidak suka adalah kita banyak informasi di luar, kita seakan-akan menyalahkan buruh. Lah, saya setahunan loh Pak, Bu, saya dari yang tadi saya ceritakan, kita ikutin aturan, tiap kali pun nggak ada masalah. Ya mungkin saya perusahaannya lokal ya, tapi saya dengar rekan kerja saya sebutnya rekan kerja, nggak ada masalah sama sekali. Kalau persoalan buruh, ya nggak ada masalah. Yang saya pernah tahun kemarin itu yang menjadi masalah adalah gimana kita waktu membereskan masalah lingkungan di Bandung itu kan kita lagi bebenah, itu mendadak saya mungkin yang Menteri Perdagangan zaman dulu ya, saya yang dulu ya, itu sempat kita lagi tekstil bebenah, beliau bisa mengimpor barang dari luar masuk gitu. Nah, itu kan sebenarnya mematikan ekonomi kita di sini kan, Rusia kan bisa. Sebenarnya tekstil kita semua bisa mandiri, bisa berdaulat di negeri sendiri. Tapi perbuatan yang birokrasi yang saya juga nggak jelas kenapa harus impor itu yang membuat ya ekonomi nggak jalan. Itu kalau menurut saya sih. Jadi janganlah nyalah-nyalahin lah. Karena sebenarnya kalau kita mau sadar diri, negara kita berdaulat, kita punya agraris maritim kuat sekali. Kenapa kita seakan-akan digiring, kita tuh tidak bisa mandiri? Itu yang saya selalu suka bertanya-tanya teman-teman semua, apakah ini, mohon maaf ya, kan saya pernah dengar ada di dunia itu perang asimetris, mana negara yang kaya akan diduduki dengan para investor yang kita sebut globalis yang mempunyai dana besar itu, terus dia mulai bermain di sana. Nah, kalau kita nggak bisa sadar, ya mau kapan lagi kita bisa sadar? Ya kita harus ya mungkin dimulai dari pemerintah yang bisa memberikan kita arahan, atau mungkin kita sendiri harus mulai sadari kita harus di mana gitu. Jadi ya kalau kata saya soal buruk enggak sih, tidak selalu mereka yang disalahkan ya Pak ya, nggak bisa disalahkan mereka loh. Ya kalau kita harus, saya harus belajar jujur,
salah, salah, benar, benar. Kalau yang untuk buruh benar, ya benar aja. Kenapa harus selalu disama-samakan dengan negara lain? Emang negara lain demografis, geografis sama dengan kita? Ya kan? Ya kan? Ciri sabumi, cara sadesanya pun kan beda. Ya kenapa harus disama-samain kan? Iya gitu, kalau kata saya nggak bisa lah, nggak bisa disama-samain lah. Oke, Pak Ahmad Yunus, ada tanggapan berkaitan dengan kondisi para pekerja di BUMN? Silakan. Di unmute dulu Pak mic-nya. Ya baik Mas Senti. Jadi kalau seperti itu kan berarti ada penurunan terhadap standar kesejahteraan buruh, termasuk pekerja BUMN juga sama. Sementara harga-harga tidak ada yang turun, semuanya naik. Nah inilah, itu tidak ada dalam perumusan ketenagakerjaan dimanapun. Apalagi negara yang menurunkan standar kesejahteraan pekerja, kecuali harga-harga turun, kemudian iklim apa namanya stabilitas ekonomi di dunia ini tidak. Dikala suasana pandemi sedang kita lagi bingung semua, kemudian negara melalui undang-undang omnibus law menurunkan standar kesejahteraan, sementara harga-harga tidak diturunkan, keturunnya harga-harga ini kan sesuatu hal yang aneh menurut saya, Mas. Dan yang paling aneh lagi, sampai dengan hari ini ada 3 versi yang 1000 sekian, 900 sekian, terakhir diralat oleh DPR itu sekarang 812 halaman. Sampai dengan hari ini kita tidak ada satupun yang menerima, yang bisa mengakses 812 halaman itu. Sementara di mana-mana pemerintah keluar-keluar, silahkan uji materi, silahkan uji materi, PMK silahkan, tapi mana draft dan anunya 812 halaman itu biar kita bisa segera pelajari. Itu yang dimaksud persoalan komunikasi yang tadi sampaikan oleh Pak Ardi, Pak Arlan, si, Pak Arlan itu loh. Jadi menurut saya untuk meminimalisir polemik, segera terbitkan saja, Presiden tangani saja, jangan menari-nari lagi di politik, membuat gaduh sana. Jadi tangani biar kami bisa pelajari dan segera kami ajukan judicial review. Oke. Draftnya belum dipublish, Pak Arlan Sida, ini berkaitan dengan aksesibilitas yang akan dipersulit oleh pemerintah untuk bisa masyarakat melakukan judicial review kepada MK. Dan Presiden akan menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja di dalam Omnibus Law tentunya 1 bulan. Itu artinya 5 November kita akan tahu keputusannya Presiden Joko Widodo akan menandatangani atau tidak. Nah, menurut Dr. Alan Sida sendiri, ya, bagaimana tahap-tahapannya? Jadi kalau untuk kemudian kita melakukan judicial review, memang belum, kita belum sama sekali belum ada yang menerima draft, simpang siur dan lain sebagainya lah ya. Ini yang akhirnya justru membuat suasana malah tambah gaduh, karena yang kita akses apakah itu benar atau tidak ya kan bersumbernya pada undang-undang, sementara draftnya aja belum ada. Jadi akhirnya masyarakat akan menerima siapa yang berbicara, si A berbicara, si B berbicara, akan diterima. Dan ini yang tadi saya katakan di awal ya Pak Ahmad Yunus, bahwa ini akhirnya menjadi gaduh kemana-mana gitu kan. Ya ada beberapa kemudian teman-teman dulu ketika memperjuangkan haknya, menurut saya itu adalah sesuatu yang hak ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tapi tadi pertanyaan, kembali lagi kepada pertanyaan Mbak Sakti di awal, bahwa Pak Presiden punya waktu untuk 30 hari kemudian setelah itu ditandatangani, kemudian itu harus ditransparansikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengakses. Saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad Yunus, bahwa kalau sesegera mungkin nanti teman-teman serikat pekerja untuk membaca dan kemudian menelaah dan kemudian melakukan judicial review. Nah, kalau di dalam konteks di Indonesia, judicial review ini ada beberapa yang kemudian berhasil ya. Apa artinya ini ya, mudah-mudahan setelah dilakukan judicial review ini selesai gitu semuanya, dan kemudian ya pemerintah harus membuka ruang kepada teman-teman buruh atau kepada karena di situ kan tidak ada beberapa bab ya yang saya tahu, walaupun saya tidak melihat secara keseluruhan, ada kurang lebih ada 15 bab ya Pak Ahmad Yunus kalau tidak salah, dan kemudian bab 4 yang kemudian menjadi banyak kontroversi. Tapi sebenarnya mungkin bab-bab yang lain kalau digali mungkin ada saja yang kemudian harus kita cermati dengan baik ya. Tapi ada juga yang kemudian berpikir bahwa Omnibus Law jangan-jangan mendongkrak UMKM dan koperasi gitu. Dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu apakah betul atau tidak, karena saya belum sama sekali melihat draftnya. Tapi kalau banyak orang yang mengatakan bahwa
lagi akan mendorong UMKM dan koperasi juga, yaitu berarti sesuatu yang positif. Nah, kalau seandainya nanti tanggal 5 November ternyata proses Pak Presiden menandatangani, kemudian ditelaah dan kemudian terjadi judicial review, menurut saya ini adalah sesuatu yang baik dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Artinya hak warga negara juga bisa tersalurkan melalui judicial review. Apakah yang kemarin dilakukan terkait dengan demonstrasi itu salah? Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi itu adalah bagian dari bagaimana aspirasi teman-teman buruh disalurkan. Dan kemudian yang menjadi salah itu adalah ketika ditunggangi oleh di beberapa daerah mungkin ya banyak kejadian-kejadian yang anarkis, dan rata-rata mereka yang ditangkap justru bukan buruh ya Pak Ahmad Yunus, adalah orang-orang yang kemudian oknum yang kemudian saya rasa akan merusak citra buruh sendiri, karena kalau saya misalnya di Bandung, saya ada hadir di sana gitu ya, ikut melihat gitu di Gedung Sate, buruh lebih tertib dan sekitar jam 4:30 gitu buruh sudah meninggalkan Gedung Sate. Setelah itu baru ada sesuatu, dan ini yang akhirnya kan mencederai, saya kan ya akhirnya menodai perjuangan teman-teman buruh ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi gitu. Walaupun ya saya tahu semua warga negara berhak untuk menyuarakan aspirasinya, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Untuk cara-cara yang chaos justru akan merugikan kepada kita sendiri gitu. Itu yang dan yang terakhir, yang ketiga adalah judicial review ini adalah istilahnya, kalau dalam undang-undang ini adalah pertahanan terakhir yang kemudian bisa terus didorong oleh teman-teman buruh, sehingga akhirnya apakah pasal itu akan hilang atau tetap ada ya Pak Ahmad Yunus, karena kalau judicial review kan tidak menghilangkan satu undang-undang ya Pak Ahmad Yunus, karena hanya beberapa pasal yang dianggap kemudian dalam tanda kutip itu tidak menguntungkan buat buruh gitu, atau misalnya tidak menguntungkan buat masyarakat Indonesia, maka perlu dipangkas. Kalau tidak salah di undang-undang nomor ketenagakerjaan di nomor tahun 2003 juga ada beberapa pasal ya Pak Ahmad Yunus yang kemudian akhirnya di judicial review ya, dan hilang pasal tersebut ya, koreksi kalau salah Pak Ahmad Yunus, di undang-undang ketenagakerjaan itu ada yang kemudian saya lupa namanya, kemudian dia berjuang untuk ke MK melakukan judicial review dan berhasil, dan kemudian pasal cuti atau pasal apa ya saya lupa itu kemudian itu di dihilangkan ya Pak Ahmad Yunus ya, berhasil lah gitu ya. Itu kan itu adalah bagian dari bagaimana perjuangan buruh dengan cara-cara judicial review. Itu kalau pandangan saya. Oke, Pak Arlan, dan kalau kita lihat bahwa salah satu cara bernegosiasi dengan para buruh adalah terbukti dengan dilaksanakannya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Federasi Buruh, dan di situ timbullah spekulasi-spekulasi apakah mereka presiden dari Federasi-federasi buruh ini akan dijadikan staf ahli sampai dengan wakil menteri. Kita akan coba membahas spekulasinya di segmen terakhir nanti usai jeda. Oke, pemirsa, kembali lagi di segmen terakhir dalam program Jabar Terkini, dan bapak-bapak sabar sebentar, saya nggak akan unmute mic bapak-bapak untuk memberikan pendapat, silahkan. Dan terakhir kita coba bahas berkaitan dengan spekulasi-spekulasi yang beredar di luar sana berkaitan dengan diundangnya perwakilan dari Federasi Buruh ke Istana bertemu dengan RI1 Serikat Pekerja. Bagaimana pandangan Pak Ahmad Yunus, silahkan. Singkat ya. Saja. Terima kasih Mbak Santi. Memang salah satu hal yang tidak menguatkan atau mensolidkan buruh itu sendiri ya buruh itu sendiri. Kalau kita lihat dari konfederasi buruh yang ada itu tidak semuanya mereka memiliki basis sebagai buruh. Katakanlah Pak Yoris itu bukan buruh, tidak pernah bekerja sebagai buruh bahkan. Kemudian Andi Wea juga sama, komisaris salah satu BUMN juga bukan buruh. Jadi mereka pentolan-pentolan buruh sebenarnya tidak besar dan tidak lahir dari buruh. Karena buruh sendiri itu sangat-sangat mudah untuk ditarik-tarik secara politik. Hal ini terlihat dari tidak pernah ada partai buruh yang kuat di Indonesia.
Jadi pasti partai buruh itu tidak akan ada partai. Kalau misalnya kita bersatu, para buruh bersatu, insya Allah partai-partai yang ada sekarang ini ya sudah, ya, tidak akan ada yang ingin bisa mengalahkan partai buruh. Mm-hmm. Tapi karena secara politik buruh ini selalu digembosi dan karena itu tadi politik kita sangat liberal, bukan persoalan ideologi lagi, tapi persoalan-persoalan pragmatis yang selama ini menjadi hal-hal yang diutamakan, termasuk para pentolan-pentolan buruh. Oleh karena itu, kalau kita lihat, maka semua orang bisa mendirikan konfederasi, mendirikan federasi, bahkan mereka yang bukan pekerja pun, mereka yang bukan buruh pun bisa mendirikan itu, dan itu hanya untuk kepentingan-kepentingan politik mereka, untuk mobilisasi kepentingan-kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita lihat sedikit sekali konfederasi atau federasi buruh yang menyatakan dirinya netral pada saat pemilu. Kita lihat KSP Said Iqbal misalnya, KSP dia deklarasi ke Presiden Jokowi dulu. Tapi sekarang ya ini hal-hal yang secara politis bisa ditarik-tarik karena politik kita ya politik siapapun asal banyak yang milih menang. Jadi ya itu tadi Pak, kalau Cak Nur dulu pernah bilang tuyul asal banyak yang milih, tuyul itu bisa jadi. Asal banyak yang milih, salah satu aja yang banyak memilih ya dari kaum-kaum buruh yang dimobilisasi. Yang mudah tergiring adalah teman-teman buruh kita. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan Pak Sugiharto selaku perwakilan dari pengusaha yang memiliki banyak pekerja. Di perusahaan Bapak ada berapa ratus pekerja yang saat ini bergabung? 150 orang. Jika Pak Sugiharto diundang ke istana, akan datang dan akan berbicara tentang apa nanti? Mimpi juga kan. Boleh dong Pak, kata Laskar Pelangi, mimpi ya. Boleh setinggi langit. Ya. Ya, paling mau tanya ke pemerintah mungkin ya, apakah ya saya ini ya gimana caranya kita bisa membuat negara kita berdaulat, gitu aja. Semua tuh pasti minta gimana caranya berdaulat. Sekarang kalau dengan kondisi omnibus law kan berarti sudah jelas, itu ada pihak luar yang akan masuk. Apakah budaya mereka dengan budaya kita sama? Sudah jelas beda. Tata caranya semua juga, tata salira, tata negara, tata buana, tata surya, semuanya sudah beda. Apakah itu bijak untuk memasukkan budaya? Ya kita bisa buat investor luar, berarti budaya luar itu masuk. Apakah kita bisa menjaga budaya kita sendiri di sini? Ya ini ada pertanyaan juga dari teman saya, ini kan soal tanah adat gitu ya. Tanah adat itu kan katanya kan di sini yang kita ketahui bahwa tanah adat itu ya harus dipelihara. Ya, sedangkan ada katanya di tanah adat di luar sana harus dibakar, kan di tiap daerah kan berbeda mungkin tata caranya. Sekarang kalau hanya dipantau sama pusat, apakah itu bijak? Apakah orang pusat tahu tiap daerah di Indonesia itu kayak apa? Gitu, mungkin saya tanya ke pemerintah ya, gimana caranya kita berdaulat aja, itu yang paling penting kan. Kita bisa bersatu bersama semuanya, nggak ada perpecahan apa-apalagi, ya sudah itu. Mungkin berdaulat dan sejahtera barangkali Pak Sugiharto ya? Ya moga-moga sih. Semoga-semoga. Pesimis Pak Sugiharto, kita harus optimis Pak. Oke, karena kalau kita lihat bahwa Omnibus Law ini bukan hanya dari Undang-Undang Cipta Kerja saja, tapi datanya adalah termasuk pada produk halal, kemudian lahan, tenaga listrik, pendidikan, investasi, dan juga perizinan. Dan semuanya ada di ratusan halaman tersebut yang sampai hari ini draftnya pun kita belum membaca. Secara politik matematika, 85% kursi yang ada di DPR RI ini adalah koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo. Dan sisanya tentu yang kontra terhadap mereka. Matematikanya otomatis Undang-Undang Cipta Kerja melalui Omnibus Law ini akan disahkan secara mudah. Dr. Arlan, pendapat Anda singkat sebelum kita berpisah dengan pemirsa. Mbak Santi tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini sudah disahkan, artinya sudah ketok palu di DPR. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Santi terkait 85% ya memang sudah sah, nah, sudah didukung. Tidak gitu kan. Itu sudah selesai menurut saya pembahasannya, tapi menarik kalau menurut saya ketika misalnya berbicara terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengundang beberapa federasi presiden federasi buruh atau pekerja ke istana untuk berdialog. Nah,
saya melihat ada dua hal di sana yang paling penting. Yang pertama adalah Pak Jokowi mencoba untuk berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman buruh, walaupun tadi Pak Ahmad Yunus mengatakan itu jangan-jangan bukan buruh dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait komunikasi politik atau komunikasi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga akhirnya tidak terjadi salah paham di pemerintah. Walaupun apakah itu tadi dia buruh betul atau bukan, ya itu kan kembali lagi kepada teman-teman buruh. Dan saya juga bukan mengkritisi, ya artinya buruh di Indonesia ini memang serikatnya paling banyak kalau menurut saya di untuk di negara Asia ya. Ada SPN, ada banyak sekali lah Pak Ahmad Yunus ya, mohon dikoreksi, sehingga akhirnya untuk masuk dalam satu suara ini agak sulit memang Pak Ahmad Yunus ya. Kita misalnya kalau kita berbicara dalam strategi politik, semakin banyak paksi-paksi itu kan semakin sulit untuk kita memperjuangkan, bukan semakin solid ya. Tadi betul dikatakan oleh Pak Ahmad Yunus, kalau kemudian satunya menjadi semua paksi-paksi ini bersatu dan solid, maka sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kekuatan buruh, karena pada prinsipnya sejak zaman dulu kala, memang sejak itu memang buruh ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu ya. Yang kemudian yang kedua adalah terkait kunjungan Pak Jokowi buruh ke istana dipanggil oleh Pak Jokowi. Selain tadi komunikasi, ini adalah bagian yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi, bukan hanya berkomunikasi, tapi kemudian meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah dengan buruh itu ada sebuah itikad baik gitu untuk menyelesaikan apa-apa yang menjadi konflik yang belum selesai. Nah, itu yang kemudian saya katakan dua hal itu sehingga nanti masyarakat mulai sedikit percaya kembali terhadap rezim yang sedang bekerja ini. Nah, okay. Yang kemudian tadi Mbak Sakti bilang bahwa kita belum sampai sekarang memang belum punya draftnya, tapi simpang siur terkait dengan hal-hal yang lain seperti Pak Sugiharto bilang, izin mengkoreksi Pak Sugiharto, ketika misalnya berbicara tanah adat gitu ya, Pak Sugiharto aja statementnya tadi masih mengatakan katanya. Nah, ini kan yang akhirnya polanya belum kita paham ya, apakah betul atau tidak. Nah, sementara saya pun dan masyarakat yang lain pun masih berstatement dengan bahasa katanya, katanya tanah adat, katanya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus segera mungkin sehingga draft ini bisa clear. Apalagi misalnya ada teman-teman farmasi juga yang mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman farmasi bukan lagi masuk kepada tenaga medis, bahkan masuk dalam tenaga non medis. Nah, ini juga masih kemudian menjadi debatable. Dan sehingga kalau misalnya undang-undang ini keluar, undang-undang ini sudah sah gitu kan. Nah, ini kemudian teman-teman farmasi bisa mengatakan bahwa melakukan judicial review, kenapa kemudian kita tidak masuk dalam tenaga medis gitu. Nah, itu yang saya katakan, masih mudah-mudahan segera selesai dan kemudian melakukan judicial review seperti yang tadi dikatakan gitu. Oke, kita tunggu. Okay. Saya boleh ngomong sebentar, boleh Bu? Singkat saja Pak Sugiharto. Singkat. Ini Pak, hari ini Pak, draft final UU Cipta Kerja boleh buka lahan lewat pembakaran berkearifan lokal. Detik News, Kamis 15 Oktober. Ini Pak. Oke. Kearifan lokal. Pasti sudah update ya Pak Sugiharto. Udah ya. Dong. Okay. Udah siap-siap. Siap-siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, terima kasih Pak Sugiharto update-annya ya. Oke. Okay. Jadi ya artinya memang sudah mulai ya, karena sampai sekarang saya belum dapat, Pak Sugiharto malah sudah dapat finalnya ya. Oke. Okay. Okay. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas sharingnya malam hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya pemirsa Bandung TV yang menyaksikan. Karena memang pemahaman dari masyarakat mengenai Omnibus Law ini masih sepotong-sepotong, dan kita coba lihat bagaimana reaksi dari pemerintah, akankah merilis draft Undang-Undang Omnibus Law tersebut dengan sesegera mungkin, atau kita harus menunggu sampai dengan tanggal 5 November berkaitan dengan penandatanganan oleh RI1. Semoga saja
tujuan mulia dari Omnibus Law ini yang kabarnya akan meningkatkan iklim investasi, meningkatkan daya saing, dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dalam kategori pengangguran setidaknya 7 juta orang, ini terlaksana dengan maksimal, tentunya tanpa menyakiti masyarakat Indonesia. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ketiga narasumber saya, dan kita akan kembali minggu depan dalam program Jabar Terkini. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.